Semoga semua sehat. Pada kesempatan kali ini, kalian berjumpa dengan Bu Norma dalam channel Albilhaq. Kalian akan belajar tema 1, kelas 4, subtema 1, muatan pelajaran PKN. Sebelumnya, kalian sudah menyimak video sebuah keragaman yang ada di Indonesia, yaitu tarian daerah. Lalu, bentuk keragaman apa lagi ya yang ada di Indonesia? Dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo kita simak video ini. Membuat santan jangan lupa disaring. Sungguh enaknya belajar daring. Kelas 4 tema 1. Kelas 4 tema 1 subtema 1 muatan pelajaran PKN. Keberagaman suku bangsa sosial di Indonesia dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman seperti suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, adat istiadat, serta agama. Lalu, apa saja ya keragaman yang lain? Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Ancep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Mereka berbeda suku bangsa. Mereka ahli memainkan alat musik tradisional. Mereka juga menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Selain itu, mereka juga menyukai makanan khas dari daerah masing-masing. Lalu bagaimana ya cara sih bentuk keragamannya? Pak Sami berasal dari Maluku, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ambon. Pak Ancep berasal dari Sunda, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Pak Made berasal dari Bali, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali. Pak Udin berasal dari Betawi, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi. Sedangkan Pak Nur berasal dari Jawa, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Makanan khas dari Maluku yaitu papeda, makanan khas dari Sunda, nasi jamblang. Kemudian makanan khas dari Bali, sate lilit Bali. Makanan khas dari Betawi yaitu kerak telur. Sedangkan dari Jawa yaitu rawon. Alat musik Maluku, nafiri. Alat musik dari Sunda, angklung. Alat musik dari Bali, cengceng. Alat musik dari Betawi, tehyan. Kemudian alat musik dari Jawa yaitu gamelan. Berikut pakaian adat. Untuk tarian dan kebiasaan, kalian bisa diskusikan dengan teman. Inilah pakaian adat dari Maluku. Yang kedua, pakaian adat dari Sunda. Yang ketiga, merupakan pakaian adat dari Betawi. Selanjutnya, nomor 4, pakaian adat dari Bali. Dan yang terakhir, merupakan pakaian adat dari Jawa. Ayo kita simak sebuah yang dilakukan warga kampung Babakan, yaitu kerja bakti. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Tujuannya untuk mencegah banjir. Lalu apakah desa memiliki mengutamakan persatuan? Ya, mereka saling bergotong royong. Apa manfaatnya? Pekerjaan cepat selesai dan menjadi ringan. Apa yang terjadi jika tidak bersatu? Maka akan terjadi perselisihan. Cabutlah sebuah batang lidi, gunakan untuk menyapu. Kemudian bandingkan hasilnya dengan ikatan sapu lidi. Ayo diskusikan dengan temanmu. Lidi-lidi pada satu ikatan sapu lidi melambangkan persatuan dan kesatuan.
Jadi, persatuan dan kesatuan adalah bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini bukti kekompakan dalam mewujudkan kepersatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan merupakan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Lihat, Indonesia memang sangat kaya ya akan keragaman. Keberagaman harus kita jaga sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bagaimana kalian sudah paham belum? Ayo kita simak sebuah lagu tentang keragaman Indonesia untuk memperkuat pengetahuan kalian dengan versi gubahan lagu Pelangi-Pelangi. Indonesia kaya berbagai keragaman, budaya, sosial, dan juga agama. Ayo semua kawan, mari kita jaga, karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum.